Yo, what's up G? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ini, macam biasa, aku cerita tentang apa-apa saja. Kisah untuk hari ini. Barangkali lah, hampa dah pernah dengar dah. Sebab kisah ni dah bermain dalam YouTube beberapa tahun lepas. Ha. Dah ramai lah YouTuber buat cerita ni. Tapi kalau hampa nak dengar version aku, sila teruskan lah menonton video ni sampai habis. Cerita mengenai sekumpulan kawan yang dijemput untuk perform di majlis kenduri kahwin. Masalah dia bukan kenduri kahwin biasa-biasa lah kan. Persembahan untuk majlis kahwin jin. Sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Kalau ada idea apa-apa boleh komen. Jom kita selam lebih dalam. Nora Altakaka, seorang penyanyi terkenal era 90-an yang bertapak di Kuwait. Tapi Nora ni kan, dia bukanlah penyanyi level mainstream macam Datuk Alif Syukri tu. Cuma dia terkenal lah kan, dia popular dalam tradisi dekat sana lah, tradisi kenduri kahwin ni lah. Mungkin kalau ada yang nak kahwin, dia pun macam, eh B, jom kita jemput Bon Jovi datang perform, mesti best majlis kita. Eh ayang, apa barang Bon Jovi? Baik kita jemput band Nora Altakaka ayang, lagi best. Lebih kurang gitu lah populariti Nora ni lah. Band Nora, mereka popular dengan music klasik tau. Tak ada lah sampai ada drama double pedal, ada gitar karan apa semua tu. Tapi yang jemput mereka ni kan, selalunya lah, bukan calang-calang orang lah. Kalau dekat sini macam datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri-Tan Sri, mungkin selebriti lah. Kira era 90-an tu, zaman kegemilangan Nora and the Band lah. Tu muka dimoh dia lah. Nak roger sikit siapakah gerangan Nora Altakaka and Nora and the Band. Jom kita masuk ke jalan cerita yang sebenar. Cerita ni kan seram gila tau. Tapi sorry lah, aku tak pandai lah nak buat muka serius, nada seram, tone suara yang seram. Aku tak pandai. Nora and the Band ni, mereka popular tau. So bila satu masa tu secara tiba-tiba mereka menghilang, diamkan diri, hilang daripada mata masyarakat sana. Segala booking untuk perform semua cancel. Kan, duit-duit deposit mungkin mereka hantar balik. Kira terus tak nampak dah dekat majlis-majlis atau kenduri kahwin ni. Selalunya kalau ada kenduri ya, mesti ada kan, Nora Altakaka. Tapi kali ni tak ada, dah hilang. So bila dah jadi macam tu, orang dah start tertanya-tanya kan. Mungkin dah timbul ya khabar angin macam-macam, sebab tiba-tiba je hilang kan, memang misteri ya. So tentang Nora and the Band ni makin bising tau dekat sana. Dan media-media dah start contact mereka kan, cari mereka. Semua media nak try interview mereka kan, nak tanya apa cerita. Tapi semua tak berjaya contact Nora Altakaka kan. Tak dapat approval lah untuk interview Nora and the Band lah. Sehinggalah sampai ke satu hari tu, ada seorang wartawan ni, dia seorang lah yang berjaya pujuk Nora untuk sesi interview, untuk cerita lah apa cerita, kenapa menghilang. So mereka set untuk adakan interview face to face di rumah Nora. So pimai-pimai, tibalah hari untuk Nora ditemu ramah. Si wartawan ni pun start lah Myvi engine 3SZ 1.5 gerak pi rumah Nora. Si wartawan pun sampai ke rumah Nora. Bila si wartawan tu melangkah masuk ke rumah Nora, secara tiba-tiba kan, dia terhidu bau kemenyan tau. Cuma dia tak sempat nak terfikir apa-apa pasal tu. Tiba-tiba ada pembantu rumah Nora mai jemput dia, bawa dia pi ke pejabat Nora kan. Katanya Nora tengah tunggu dekat situ lah untuk sesi interview. Alangkah terkejutnya si wartawan ni bila dia buka pintu, dia nampak Nora. Dia terkejut sebab dia nampak Nora lain tau. Badan dia susut kau-kau, kurus kedekiang lah, orang paling cakap. Memang beza gila daripada Nora yang dulu. Lepas tu si wartawan ni perasan dalam rumah Nora ni dipenuhi dengan ayat Al-Quran tau, dekat dinding aku. Pimai-pimai, interview akan bermula. Sebelum interview start, Nora minta pada si wartawan ni agar jangan ubah ataupun tokok tambah cerita dia. Mungkin Nora risau lah kan. Biasalah para-para media ni kan. Kalau boleh dia pun nak bagi lagi rancak. Orang cerita perform depan jin, tapi bila keluar dekat media, headline Nora perform depan jin mabuk. Itu mambang todi.
Apa yang menyebabkan Noro and the band menghilang? Apa punca badan Noro susut sampai macam tu? So, bermulalah kisah daripada mulut Noro sendiri kepada orang ramai. Kata Noro pada si wartawan tu, pada satu siang tu, Noro ada dapat satu panggilan tau. Katanya call daripada seorang wanita tua nak booking lah, kan? Nak booking Noro and the band ni untuk perform dekat majlis perkahwinan anak dia. Masalahnya, dia minta perform malam tu juga tau. Siang tu dia call, suruh perform malam tu. Padahal hari tu, Noro and the band tengah cuti tau. Noro pun macam tolak lah jemputan tu kan. Cari band lain lah kan. Call lah band mana pun, Guns N' Roses ke. Tapi wanita tu merayu macam betul-betul nak Noro and the band perform lah. Katanya anak dia memang minat kau-kau lah dengan Noro. Lepas tu atas rasa simpati disebabkan peminat fanatik lah, Noro pun setuju. Lepas tu Noro minta alamat, malam tu mereka akan gerak pi. Katanya majlis akan bermula pada pukul 10 malam. Hei, kenuri apa tau start pukul 10 malam. Selalunya budak-budak nak pipi kalau time macam tu. Pimai-pimai Noro and the band pun sampailah ke alamat tu. Mereka sampai awal kan, mungkin nak setup-setup, nak soundcheck ke. Alangkah terkejutnya mereka bila mereka sampai ke alamat tu, kan, mereka perasan sebuah rumah yang memang besar kau-kau punya. Kira besar dia tu sampai mereka macam ush, first time perform dekat tempat macam ni. Lepas tu mereka disambut oleh seorang lelaki tau yang mengaku bahawa dia tu bapak pengantin. Noro and the band pun dibawa ke satu bilik yang disediakan khas untuk mereka bersiap, untuk mereka berehat. Lalu Noro pun didatangi oleh seorang wanita tua dan itulah ibu kepada pengantin tu. Secara tiba-tiba Noro dia tak sedap hati tau, kan. Mungkin tiba-tiba je berdebat bila dia nampak ibu pengantin tu kan. Katanya sebab wajah ibu pengantin tu, wajah wanita tu pucat gila. Dan waktu mereka dua bersalaman tu kan, Noro kata tangan orang tua tu keras gila, kan. Keras macam batu tau. Takkan mak pengantin tu pelakon cerita Fantastic Four kot, eh? Ibu pengantin tu pun keluar lah daripada bilik tadi, eh. Lepas tu ada seorang daripada ahli band Noro yang dikenali sebagai Syam, perempuan lah by the way. Syam bisik dekat Noro, dia cakap dia tak sedap hati, ada rasa tak syok lah. Lepas tu setiap kali ada orang lain masuk bilik, sebab waktu tu adalah peminat-peminat dia yang main nak salam ke, kan. Orang-orang tu lah, Syam kata setiap kali orang-orang tu main dalam bilik, tiba-tiba bilik jadi panas tau. Tapi mungkin perasaan je lah kot, kan. Lalu Noro and the band pun bersiap. Suasana dekat situ ramai gila, bingit, gempok. Ni antara majlis yang paling besar lah mereka pernah perform setakat ni, eh. Patutlah bayaran untuk Noro and the band ni tinggi tau. Mungkin mereka ni set-set orang kaya. Tapi mereka perasan ada seperkara dua lah yang pelik. Pengantin perempuan tu dia pakai gaun hitam tau, atas bawah hitam. Dan muka pengantin perempuan tu pun tutup, ditutup dengan kain hitam juga. Orang putih cakap veil, orang putih cakap vile, aku pun tak tahu nak sebut. Yang pengantin lelaki pula tak tahu main dari mana, tiba-tiba dia mengenakan pakaian fashion era Turki Osmania ha. Tu zaman Tok Nadok . Betul-betul dah lama dia dapat mana . Yang lebih peliknya, pengantin lelaki dan pengantin perempuan ni depa duduk berdua-duaan bertentangan mata sesama sendiri, langsung tak tengok ke arah tetamu . Depa dengan mysteriously sweetnya bertentangan mata, keras tak bergerak, kan, dah macam patung. Amboi, taulah jatuh cinta, kan. Agak-agak lah orang ramai ni orang. Lepas tu masalahnya design pelamin depa tu, adakah patut pelamin tu katanya berbentuk muka orang yang mulut dia tenganga, dan pengantin dua ekor tu duduk dalam mulut tu lah, dalam mulut yang tenganga tu lah, berdua-duaan dalam mulut tu tersipu hantu. Hui. Lain macam idea ni. Wedding planner mana yang scam dia bawah? Sebab oi, jarang lah aku dengar majlis perkahwinan konsep anatomi manusia. Lepas tu Noro and the band pun perform lah. Dimulakan dengan lagu Di Sana Hanyalah Menanti, diikuti pula dengan lagu Hijau. Tak leh merasa mandi laut. Kalau hampa tak pernah dengar lagu tu, maknanya hampa masih muda lagi lah. Sorry lah, eh. Dan mungkin diakhiri dengan lagu tema PLKN aku. Lawak lah. Aku tak berniat pun nak ubah cerita
Nora. Ha, aku melawak. Maka tamatlah persembahan bahagian pertama. Nora and the band pun pi lah berehat dekat bilik tadi. Eh. Tapi Nora dia tiba-tiba sakit kepala dan mungkin bilik tu ramai lah, eh, dipenuhi dengan band-band dia lah. So Nora pun ambil keputusan untuk naik ke tingkat 2 untuk berehat di bilik lain. Mungkin dia nak cari bilik yang lebih sunyi dan tenang lah. Dan secara tiba-tiba Nora menjerit tau. Ha, dia jerit, "Jangan lupa tekan subscribe." Sesampainya Nora di tingkat 2, dia perasan tau ada satu bilik tu pintu dia tak ditutup rapat tau, macam terbuka sikit lah. Nora pun ambil keputusan untuk pi rehat dalam bilik tu lah, walaupun dia tak tahu bilik tu milik siapa. Buka-buka aja pintu bilik tu, Nora dia terkejut skala kecil sebab perabot-perabot barang-barang dalam bilik tu memang klasik tau. Aku tak tahu lah klasik taruh mana, tapi mungkin klasik yang tak logik lah, payah dapat lah zaman tu lah. Tapi kan Nora tengah pening, faham lah sikit mat. Jadi Nora pun terus tumbang atas katil. Ha, dia nak rehat dan dia tertidur. Oh, masa dia tertidur tu, dia ada mimpi sesuatu yang pelik. Nora mimpi dia diganggu oleh satu lembaga yang berpakaian sama dengan pengantin perempuan tadi. Oh. Nora terkejut dalam mimpi, tapi terkejut tu dibawa ke real life sebab Nora terus terjaga daripada tidur. Sesaat Nora terjaga tu, ha, mata dia terus ke arah pintu. Pintu yang terbuka tadi. Oh. Tutup. Nora pun apa lagi kan, takkan dia sambung tidur. Dok, dia pun terus bergegas lari ke pintu tu nak try buka lah pintu tu. Tapi malangnya pintu tu tak terbuka lah, susah, ibarat macam ada orang kunci daripada luar lah. Masa dia tengah struggle nak buka pintu, tiba-tiba dia terasa macam ada seseorang ataupun sesuatu yang berdiri di belakang dia. Dia pun beralih lah. Nah, tengok-tengok lembaga yang dia mimpi tadi ada betul-betul dekat belakang dia. So mungkin Nora terkejut, ha, dia menjerit, mata dia tertutup. Tapi masa satu ketika tu dia buka mata, eh, hilang dah. Eh, satnya payment rendah lah tu. Tiba-tiba pintu bilik tu dah boleh buka lah. Nora belah daripada bilik tu. Elok Nora keluar je daripada bilik tu, dia terkejut sebab dia ada nampak kelibat kanak-kanak berlari menuju ke tingkat 3. Bila mana dah namanya manusia, perasaan ingin tahu tu ada. Nora pun ikut budak tu kan, dia pergi ke tingkat 3 kan. Manalah tahu ada swimming pool ke, pool party dekat tingkat 3. Yang peliknya, bila Nora sampai ke tingkat 3 tu, satu tingkat tu nampak usang dan buruk gila. Dia ibarat tingkat 1 je yang berhuni. Ha, tingkat 2 buruk sikit, tingkat 3 buruk terus. Tu kalau ada tingkat 4 tu aku tak tahu nak cakap lah. By the way, budak yang dia follow tadi dah hilang. Masalahnya secara tiba-tiba Nora terdengar satu bisikan dekat telinga dia. Bisikan tu macam sebut nama dia. "Nora, oh Nora, bangun Nora." Tu cerita blok 404. Nasib baik lah suara tu bisik nama Nora. Bayangkan kalau suara tu bisik "Marok buka." Tak ke lagi pening. Pimai-pimai Nora ternampak tau, ada seorang budak tengah berdiri di depan pintu sebuah bilik. Nora terus tekan pedal rapat, ha, lari ke arah budak tu. Dan budak tu pun lari masuk ke dalam bilik tau. Nora cuba buka tapi berkunci. Tanpa membuang masa, Nora pun buat keputusan untuk turun bawah. Ha. Pada masa tu, dia terdengar lagi kan bisikan tu. Ha. Tak tahu lah apa yang bisikan tu nak. Dipendekkan cerita, Nora lari tau. Ha. Dia lari menuju ke bilik berehat yang awal tadi tu lah. Dekat tingkat 1 tu kan. Buka-buka pintu bilik tu, tiba-tiba Nora nampak ahli-ahli band dia tengah hormon seseorang. Dan seseorang tu adalah Syam. Nora pun macam, "Eh Syam, apa cerita kan?" Sambil menangis, sambil teriak, Syam cerita dekat Nora yang tadi dia pi cari Nora dekat tingkat 2. Lepas tu dia diganggu oleh satu lembaga. Lepas tu Syam lari turun tingkat 1 balik kan. Dengan tiba-tiba dia terserempak dengan satu makhluk besar. Kan? Makhluk tu macam sound Syam lah. Kan? "Hang siapa? Hang buat apa naik tingkat 2? Lepas ni hang jangan naik lah tingkat 2. Sepatutnya waktu ni depa dah kena belah lah daripada situ. Tapi Nora cakap, "Tak apa, jangan takut. Aku pun diganggu berkali-kali. Kita tetap kena habiskan persembahan kita." Masa ni tak tahu lah, mungkin Nora and the band dah sedap lah. Mungkin depa dah perasan lah yang depa bukan perform di hadapan manusia, tapi depa perform di hadapan Doraemon.
Ui, potong gila kan. Baru nak sampai climax dialog seram, tiba-tiba Doraemon perform di hadapan Jin. Pasal apa Noro nak teruskan persembahan tu? Aku pun tak tahu. Tapi mungkin dia tak mau bagi para-para Jin tu marah aku kan. Lagipun kesian lah kat mereka kan. Mereka nak party menari sampai pagi. So Noro and the band pun terpaksa teruskan lah performance. Larut malam, tengah malam, pagi buta. Noro and the band naik stage sekali lagi. Mereka perform lagi. Sambung perform. Masing-masing pelik tau. Bila makin lewat je, makin ramai tetamu yang main. Sebab ramai tu bukan ramai biasa-biasa. Ramai yang betul padat tau. Kira masa mereka tengah perform tu, masa tengah nyanyi, bergendang bagai. Tenggelam suara mereka. Para tetamu yang ramai tu, mereka turut ikut menyanyi. Mereka nyanyi sama-sama. Lepas tu pula suara para-para tetamu tu, dia tak sama macam suara manusia. Mungkin sumbang level paling atas punya. Kalau mereka nyanyi lagu-lagu klasik tu tak sedap langsung. Sepatutnya mereka nyanyi lagu black metal. Baru matching. Tu tak masuk part tetamu menari lagi tu. Masing-masing menari macam kena rasuk. Herok sana, herok sini. Lagu klasik aja pun lah. Relax lah. Nak menari macam tu, pi rock the world lah. Buat mosh. Tiba-tiba, Noro and the band terpandang ke arah salah sejin perempuan dari tetamu yang sedang menari rancak tu lah. Tak tahu macam mana, tapi barangkali perempuan tu tengah shuffle. Sebab ada satu ketika tu, kain dia terselok sikit. Alangkah terkejutnya Noro and the band. Sebab dia pun nampak perempuan tu dia berkaki kambing. Sudah, dah boleh roja Pak Mat Western lah. Sesudah saja muzik dihentikan, tetamu-tetamu tu memang bagi tepukan yang gemuruh kau-kau, siap dengan standing ovation. Lepas tu tiba-tiba masing-masing macam usyur panas tau dekat Noro and the band. Ibarat dia pun nak suruh main lagi lah. Syam pun tah bila masa dia jatuh pingsan. Tapi Noro dan ahli-ahli lain, mereka tetap sambung main. Masing-masing tak berani nak berhenti. Basically Syam disidai kesepian kepi taman di situ. Akibat dah terlalu letih sangat lah. Noro and the band take 5 kan. Mereka rehat 5 minit. Syam yang pitam tadi, dia terjaga. Dia terus bangun sambil teriak. Dia merayu dekat Noro nak ajak balik lah. Dia memang takut kau-kau ni lah. Tapi Noro cakap, "Shut up Syam, please lah." Noro tetap berkeras untuk sambung main tau. Sampai siang, Noro cakap, "Kita kena gagah juga lah kalau kita nak selamat. Kalau kita berhenti perform, kemungkinan besar kita tak boleh balik, terperangkap dekat alam tu." Noro cakap, "Ingatlah kawan-kawan, venue kita kali ni alam jin tu." Lepas tu Noro arahkan Syam untuk tunduk lah. Tunduk tengok bawah lah. Han tak payah buat apa, tak payah nyanyi, tak payah tepuk gendang. Han tunduk lah kalau han takut sangat lah. Lalu mereka pun sambung main. Makin letih Noro and the band, makin rancak tetamu dance. Yang tak bestnya, para tetamu ni, mereka makin lama, mereka makin mendekati Noro and the band tau. Mereka main makin rapat, makin rapat. Ada yang menari, lepas tu ada yang macam usyur panas lah. Situasi tu berterusan sampailah azan subuh berkumandang. Menjelang subuh lah, para tetamu beransur pulang sikit demi sikit. Lepas tu bila dah tak ramai tu, barulah mereka berhenti nak angkut barang-barang balik terus. Jangan tanya aku lah pasal payment. Aku tak tahu lah mereka dapat payment ke tak lah. Itulah sabar sedikit kisah yang berlaku pada Noro Altakako. By the way, Altakako tu bukan nama dia. Altakako tu gelaran lah yang dibagi oleh masyarakat setempat dekat Noro lah. Ui, kalau pikir-pikir balik, seram lah. Sebab hang sedap yang hang bukan perform depan manusia masa hang tengah perform. Hang bayang kan kalau tu band macam hujan. Lagi rancuk lah, mereka mosh. Lagi duduk hantuk pala. Itulah cerita yang panjang tu merupakan punca pasal pun Noro berhenti buat persembahan di majlis perkahwinan lah. Dan tu juga punca badan Noro susut. Dia macam sakit, stres, duk terfikir buat benda tu lah. Lepas tu tak silap aku lah, salah seorang daripada ahli band dia siap meninggal dunia lagi.
sebab dia jatuh sakit. Aku tak ingat pula Syam ataupun orang lain. So aku rasa takat tu lah untuk video kali ni. Lama tak cerita kisah-kisah seram. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa lah kot. Gerak lu.